Di sini ada 30 gram tepung maizena setara untuk 1,5 kilo ikan tenggiri. Ada 2 santan, nanti aku pakainya 1,5 aja ya. Nah, di sini ada bawang putih, bawang merah, aku pakai 15 biji masing-masing. Dan ini ada masako 3 sendok teh. Dan ini adalah daging tenggirinya. Nah, kita akan masuk satu persatu bahannya ya. Nah, yang pertama ini kita masukkan gula, masako, kasih air es ya. Santannya satu aja ya teman-teman. Ini aku 1,5 kilo pakai 1,5. Adonannya ini udah jadi ya teman-teman. Teksturnya emang agak banyak gini ya, agak lembek. Tinggal kita bungkus-bungkus aja di daun ya, dan kita bakar. Nah, ini kita lagi proses pembakaran ya, pembakaran otak-otaknya guys. Tuh, jadi pakai pembakaran yang seperti ini aja udah cukup bisa bikin mateng di otak-otaknya ini. Matangnya tuh sempurna banget guys, jadi nggak perlu pakai areng ya. Buat temen-temen yang nggak mau ribet pakai areng, ngidupin areng itu kan agak susah ya, jadi pakai yang ini aja tuh. Ini hasilnya udah bagus, dia nanti matang. Ini tuh proses bikin bumbu otak-otaknya ya, bumbu kacang. Aduh, ini tuh pedes banget guys. Nah, ini Pak Arab lagi mau makan otak-otak. Otak ini enak gitu. Coba lihat sambalnya. Kita dulu. Enak banget atau enak aja?
enak banget. Enak banget. Nah, jadi tugas beliau itu makan. Dan nemenin aku belanja, teman-teman. Iya, enak ya. Ini otak-otak apa namanya? Palembang. Otak Palembang, otak-otak ikan. Ya, enak banget. Mantap. Ya.